Assalamualaikum sahabat kuliner. Fettuccine salah satu jenis pasta dari Italia. Selain ada makaroni, lasagna dan macam-macam, setiap bentuk selalu ada namanya. Nah, fettuccine ini kalau kayak kita tuh kayak kwetiau gitu. Nah, kita kasih sekarang saus Alfredo. Namanya bagus ya, Alfredo gitu, kayak temennya Marimar atau Maria Mercedes gitu. Nah, rasanya enak sekali dan biasanya sih disajikan langsung ya, jadi tidak untuk frozen food, tapi sausnya kita buat dulu, kemudian fettuccine-nya kita rebus dan disajikannya fettuccine disiram dengan sausnya. Taburannya bisa smoked beef atau sosis, selera saja. Saus Alfredo dibuat dari fresh cream, ini 300 ml atau 300 gram, lalu 50 gram keju parmesan, grated parmesan gini ya. Kemudian kita siapkan margarin, lalu ada garam, lada halus dan pala halus. Ini kita masak, nanti akan dijadikan saus untuk fettuccine. Ya, ini fettuccine-nya seperti ini. Jadi seperti kalau kita kwetiau, susah banget sebutnya. Terus nanti kita siapkan juga smoked beef yang dipotong kecil-kecil, ditumis dulu sebentar boleh, dan di atasnya nanti ditaburi dengan parmesan parut juga, lalu dikasih parsley dicincang atau seledri. Siapkan juga 2 butir kuning telur. Panaskan mentega. Kita tuangkan fresh cream ini. Kemudian bumbunya, lalu keju parmesan, kuning telur. Ini bikinnya mudah, rasanya enak. Nah, ini sudah siap disiramkan pada fettuccine yang direbus terlebih dahulu. Panaskan mentega. Untuk taburan nanti sebenarnya sih kalau mau persis. Nggak usah, kecil aja, abis ini udah. Jadi kayak mie goreng, saus Alfredo, fettuccine masukin, kasih smoked beef, udah ada perasa. Ini udah cukup, begini saja, gak empatnya.
Ya, satu porsi 5 deh. Bikin sendiri. Kalau lihat pasta-pasta seneng ya? Iya. Bentuk kerang, bentuk pipa, bentuk macam-macam yang pita-pitaan tuh juga. Terus yang punyanya San Remo ada yang warna-warni. Oh, ada. Ada yang pakai sayur-sayuran kan? Orange pakai wortel, hijau pakai seledri gitu. Nah, kalau sudah dirasa cukup matang, kita angkat. Virgin olive oil. Terus diberi sausnya. Lalu kita kasih smoked. Kita aduk rata juga. Bisa diberi ini ya, seledri atau parsley. Saya lanjut aduk dulu supaya lebih rata. Lalu ditaburi dengan keju parmesan. Ini siap disajikan.